Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, sebagai seorang penderita psoriasis, dokter menganjurkan agar saya menurunkan berat badan saya yang berlebihan dari 69 kg menjadi 61 kg. Dokter juga menganjurkan agar saya menurunkan ukuran lingkar pinggang saya dari 92 cm menjadi 81 atau 84 cm yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan daya serap nutrisi dan obat oleh tubuh. Nah, ketika saya mendengar ada satu produk baru dari Sinergi, ya, produk itu adalah LPN Slim. Dan kemudian saya baca, ternyata bahannya adalah spirulina. Tapi saya berpikir, wow, keren ini ya. Kenapa? Karena saya tahu, siapapun Anda yang terbiasa makan food supplement yang berkualitas, Anda pasti tahu kehebatan spirulina. Saya lakukan minum LPN Slim ini dengan penuh disiplin setiap hari, dan saya tambahin dengan pola-pola diet yang sangat ringan. Ya, catat baik-baik. Saya minum LPN Slim ini ya setelah sholat maghrib atau sekitar jam 6.30 sore. Saya menyeduhnya dengan air dingin. Ya. Jika terjadi rasa lapar beberapa jam kemudian, saya tidak makan karbohidrat yang berat. Saya hanya makanan, saya tambahin minum sereal dan buah-buahan. Kemudian malam harinya saya minum satu gelas air hangat sedikit lebih panas. Saya lakukan setiap hari sebelum tidur. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi LPN Slim, membakar lemak dan kolesterol LDL ketika saya tidur. Dan begitu bangun tidur, saya kembali minum satu gelas air hangat lagi. Nah, dengan cara ini, kurang dari satu bulan, tepatnya 18 hari, saya sudah mendapatkan berat badan yang ideal, 69 kg turun menjadi 61 kg. Dan ukuran lingkar pinggang saya yang tadinya 92 cm itu sudah menjadi 83 cm. Sehingga Anda bisa lihat yang dulu perutnya gendut, jembling kata orang Jawa, sekarang sudah mulai terlihat datar. Ya. Jadi, jika Anda punya kendala untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat, minum LPN Slim setiap hari. Minum air hangat sebelum tidur, minum air hangat setelah bangun tidur.